Kurangi kalori untuk cegah gagal ginjal. Tiga strategi kurangi sampah rumah tangga, taman unik di Kota Bandung. Ya, seperti biasa, pemirsa, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, hari ini kami akan berbincang tentang perkembangan pembangunan intermediate treatment facility dan peranan PPSU dalam segmen bincang. Dan inilah hal Indonesia selengkapnya. Memeriksa ya, minuman manis seadanya tentu sangat menggoda, tapi jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih dan jangka panjang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Ya, asupan kalori yang berlebih akan membuat ginjal kita bekerja lebih keras, bahkan berisiko mengalami gagal ginjal. Menyambut Hari Ginjal Sedunia pada tanggal 9 Maret 2017 mendatang, Indonesia Hydration Working Group atau IHWG yaitu Pusat Kajian Hidrasi dan Kesehatan yang didirikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia memberikan sosialisasi terkait pentingnya memelihara kesehatan ginjal dengan cara memperbanyak konsumsi air putih. Ketua IHWG, Dr. Budi Wiweko, mengatakan masyarakat saat ini lebih menyukai minum-minuman yang manis ketika merasa haus. Padahal, jika dikonsumsi berlebihan dalam jangka waktu panjang, hal tersebut akan berdampak buruk bagi kesehatan. Minuman manis memiliki kandungan kalori yang sangat tinggi yang dapat memicu obesitas dan membuat ginjal bekerja lebih keras dan meningkatkan risiko gagal ginjal. Penyakit gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronik menduduki peringkat kedua setelah penyakit kardiovaskular di Indonesia sebagai penyebab penyakit kronik terbanyak tertinggi. Kementerian Kesehatan menyebutkan jumlah penderita penyakit ginjal meningkat hampir 100 persen pada tahun 2014 hingga 2015. Sebagai konsekuensi, Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN harus menanggung biaya kesehatan hingga 2,68 triliun untuk penderita gagal ginjal kronik. Seperti diketahui bahwa ginjal berfungsi untuk menyaring darah atau dalam istilah medis disebut dengan nefropati. Penyakit ini tidak menular dan dapat dicegah salah satunya dengan memperbanyak konsumsi air putih. Penyakit ini juga dijuluki dengan silent disease karena seringkali tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan dan jika tidak terdeteksi akan memperburuk kondisi kesehatan penderita dari waktu ke waktu. Kegap Imam Pribadi, Agustino, Jai TV. Ya, pemirsa pola konsumsi air minum masyarakat yang cenderung memilih air berasa manis akan memberi dampak jangka panjang yang buruk bagi kesehatan. Ya, untuk itu gerakan ayo minum air atau amir pun dicanakan oleh Indonesia Hydration Working Group untuk mengingatkan kembali masyarakat akan pentingnya mengonsumsi air putih. Sekitar 70 hingga 80 persen tubuh manusia terdiri dari air. Kebutuhan air bagi orang dewasa adalah 2 liter, sedangkan untuk anak-anak adalah satu setengah liter per hari. Namun kadang kita lupa seberapa pentingnya kebutuhan tubuh kita terhadap asupan air. Karena itu menjelang hari ginjal sedunia yang akan diperingati pada tanggal 9 Maret 2017 mendatang, Indonesia Hydration Working Group atau IHWG mengajak anak-anak untuk mencukupi kebutuhan air putih bagi tubuh sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan ginjal sejak dini. Salah satu gerakan IHWG adalah mencanangkan gerakan Ayo Minum Air atau Gerakan Amir yang dilakukan di SD Negeri 12 Pagi Jakarta Timur belum lama ini. Konsep karakter tokoh Amir digunakan agar mudah diterima oleh anak-anak. IHWG juga membuat buku komik tokoh Amir yang menjelaskan manfaat minum air putih dan risiko apabila tubuh mengalami kekurangan cairan. Salah satunya adalah gangguan fungsi ginjal. Dokter Budi Wiweko selaku ketua IHWG menyampaikan bahwa melalui gerakan Amir ini diharapkan masyarakat terutama anak-anak mau belajar tentang kebiasaan minum air yang sehat. Uh, adanya hari kesehatan ginjal sedunia ini kita meluncurkan gerakan yang sifatnya promotif, gerakan yang sifatnya preventif, berada di sisi yang sangat-sangat hulu untuk mengenalkan pola hidrasi yang sehat pada anak-anak. Resiko gangguan fungsi ginjal tidak hanya dialami oleh orang dewasa, namun beresiko juga menyasar anak-anak. Penerapan pola hidup sehat seperti mencukupi kebutuhan air putih dapat mengurangi resiko tersebut. Kegap imam pribadi, Agustino, daa TV. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Dalam tayangan berikut kami memiliki cerita dari dua warga yang berupaya untuk mengurangi buangan sampah mulai dari tingkat rumah-rumah tangga. Hal ini mereka lakukan karena merasa prihatin dengan kondisi lingkungan sekitar pembuangan akhir yang terkepung dengan gunungan sampah. Berbelanja ke pasar tradisional atau pasar modern sudah menjadi rutinitas bagi sebagian besar ibu rumah tangga. Aktivitas berbelanja ini membuat penggunaan kantung plastik pun tak terhindarkan karena dianggap praktis. Namun, ini tak berlaku bagi Novita Sari. Sejak 2015, ibu tiga anak ini membiasakan diri membawa wadah dan kantung kain untuk membawa barang belanjaan. Hal ini ia lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik yang akan menjadi sampah yang sulit terurai. Di rumah, ia pun mengklasifikasikan sampah sesuai dengan jenisnya, organik dan anorganik. Sampah organik seperti sisa sayuran dan buah, ia tampung di ember komposter yang berkapasitas 65 liter. Komposter yang terbuat dari sampah organik, ia gunakan untuk menyiram aneka tanaman di halaman rumah. Sedangkan Sampah anorganik seperti plastik dan kardus dikumpulkan untuk diberikan ke bank sampah atau pengepul. Dalam mengupayakan rumah tangga bebas sampah, Novita melakukan tiga strategi yang disebut strategi pintu depan, tengah, dan belakang. Kalau di strategi pintu depan itu seperti uh, kita belanja sudah mulai bawa alat-alat uh, belanja sendiri, tas belanja sendiri, ya kan? Kalau bisa, pulang dari belanja itu kita tidak. Tidak bawa sama sekali yang namanya plastik, gitu loh. Pintu tengah, pintu tengah itu masak sesuai dengan kebutuhan saja, sehingga tidak ada yang kita buang. Sisa-sisa makanan tidak ada yang kita buang. Gunakan barang-barang yang bisa kita gunakan, tidak harus beli-beli terus. Pintu belakang, seandainya kita sudah tidak uh, terpaksa. Terpaksa, barang yang kita beli menghasilkan sampah. Disitulah kita harus berani memilah, harus bisa memilah. Novita tak sendiri, warga Tangerang Selatan lainnya seperti Prianto juga melakukan hal yang sama untuk mengurangi pembuangan sampah di rumah tangga. Ia membuat komposter dari sampah organik menjadi kegiatan rutin yang mengisi masa pensiun. Awalnya, saya berpikir sampah itu buat kita tidak berguna, ya kan? Tetapi buat orang lain itu adalah musibah, seperti itu, ya kan? Dari yang tidak berguna, apakah kita bisa meminimalisir? Nah, dengan adanya komunitas selektanya ini caping tanpa sampah, saya mau belajar bagaimana caranya supaya setiap rumah tidak menghasilkan sampah sampai dengan 95 persen. Ya, dengan kesadaran untuk mulai mengurangi sampah dari tingkat rumah tangga, berarti kita membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir yang menjadi pusat pembuangan limbah kota. Wode Rizky, CVR Al-Madinah, TV. Ya, ternyata gaya hidup ramah lingkungan yang dilakukan oleh kedua warga Tangerang Selatan tadi bermula dari adanya challenge, yakni tantangan untuk mengurangi sampah yang dimulai dari level rumah tangga. Nah, penggagasnya adalah sepasang suami istri yang mendirikan lab tanya untuk menawarkan solusi bersama dalam mengurangi buangan sampah dimulai dari lingkup terkecil. saya saya nonton video-video yang mengenai uh, sampah TPA cipecang, rawa kucing, yang ternyata itu buangan sampah dari komplek kami gitu kan. Nah dari situlah saya berasa, merasa bahwa oh ternyata kita tuh ngebuang sampah di rumah kita tuh bersih, rumah kita tuh bersih bebas dari sampah, terus sampah itu kemana? Tapi ternyata sampah itu larinya ke gitu. Di situlah saya merasa bahwa Oke, okay, ternyata saya cuma mindahin sampah saja, bukannya ngilangin. Dan di situ saya merasa bahwa saya berbuat dosa sama orang-orang yang ada di daerah sekitar TPA. Di situlah saya merasa bahwa, oke, okay, kalau gitu saya harus mulai nih. Kalau enggak sekarang, kapan lagi? Ya, dua tahun sudah Novita, salah satu warga di perumahan Camar, penguin Bintaro, Tangerang Selatan menerapkan gaya hidup ramah lingkungan di lingkup rumah tangganya. Hal ini ia jalani setelah menerima tantangan dari leptanya untuk mengurangi sampah di rumah. Penelitian terakhir yang dilakukan leptanya Novita ternyata dapat mengurangi sampah hingga 74 persen. Leptanya merupakan wadah bagi warga di perumahan Camar Penguin Tangerang Selatan dalam mendapatkan edukasi tentang bagaimana mengolah sampah rumah tangga. Sehingga jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir dapat dikurangi. Adi Wibowo bersama sang istri Wilma Krisanti mendirikan Leptanya dua tahun lalu ketika mereka bergabung menjadi warga perumahan Camar Penguin. Membangun kota tanpa sampah menjadi tujuan utama dari keberadaan Leptanya. Dalam mengupayakan mengurangi sampah di rumah tangga, Leptanya memperkenalkan tiga strategi yang dimulai dari prakonsumsi, cara konsumsi, hingga pasca konsumsi. Ketiga strategi ini dinamakan strategi pintu depan, pintu tengah, dan pintu belakang. Setiap hari kota menanggung beban sampah yang luar biasa. Di Jakarta mungkin volumenya 6.000 sampai 7.000 ton per hari. Itu per hari, setiap hari bertambah. Di Tangerang Selatan, sekitar 800 ton per hari volume sampah e, diproduksi oleh warga kota. Dan itu setiap hari bertambah dengan jumlah volume yang kurang lebih sama. Dan mungkin tiap tahun akan terjadi peningkatan uh, terkait uh, meningkatnya populasi dan lain-lain. Pada saat kemudian warga terlibat berpartisipasi dalam uh, me apa ya, mengurangi sampahnya sejak di awal sejak di rumah, artinya akumulasi sampah yang selama ini terjadi yang kemudian uh, terkumpul di satu titik di kota gitu dalam jumlah yang cukup signifikan dan besar, artinya kan memungkinkan untuk dikurangi. Artinya. Akumulasinya tidak se sebesar yang ah, terjadi sebelumnya gitu, apalagi kalau ini menjadi praktik yang masif menjadi kultur. Tak hanya menerapkan strategi tersebut, kini Leptanya juga mulai memperkenalkan kepada warga perumahan Camar Penguin untuk memproduksi sendiri kebutuhan sehari-hari dari halaman rumah. Pertamanya sih kami mungkin memberikan contoh sih ya ke warga di mana uh, sebenarnya nggak semua mereka datang ke kami ini loh sampah kami gitu, akhirnya kita teliti oh misalnya dari sabun, kemudian dari minuman saset, makanan saset. Nah, berangkat dari situ kita bantu juga kasih gambaran ke warga bahwa ini sih sebenarnya bisa diproduksi sendiri. Gimana caranya? Sebenarnya kebanyakan memang kita bantu mereka untuk menanam, menanam sendiri apa yang mereka butuhkan. Misalnya kita mulai yang dari minim aja. Misalnya kita bisa memproduksi misalnya untuk uh, saset dari teh gitu ataupun bungkus-bungkus teh kita bisa menanam sendiri aneka tumbuhan ataupun tanaman ataupun bahkan bunga yang bisa menjadi teh. Upaya edukasi dan mendorong warga untuk peduli terhadap sampah rumah tangga mendapat dukungan dari warga sekitar. Warga justru bersemangat melakukan gaya hidup ramah lingkungan. Pertama, secara religi saya saya ngerasa dosa karena saya buang-buang sesuatu ke, ke orang lain itu itu, itu sebenarnya secara religinya. Tapi ee, berikutnya adalah, ya juga ya, nanti kita lama-lama menurut penelitian, sehari itu kita buang sampah itu bisa kalau ditimbun-timbun itu satu borobudur kalau katanya Mas Adi ya <laughs> karena saya saya di situ sempat sempat kaget hah satu hari satu borobudur sampah kita gitu kan kebayang nggak sekian tahun udah seberapa itu sampah ya kan terus nanti anak-anak kita mau tinggal di mana gitu kan tapi memang kalau nggak kita yang mulai itu mau siapa Bu Ade Rizky, JVR Almadina, Dai TV. Ya, pemirsa saja beranjak terlebih dahulu. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai perkembangan ITF dan peranan PPSU dalam menjaga kebersihan ibu kota Jakarta. Dalam segmen bincang tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, anda masih bersama kami di Halo Indonesia dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang solusi baru untuk mengatasi sampah di ibu kota Jakarta. Kita mm -hmm. tahu bahwa Jakarta ini adalah smart city dan untuk mendukung hal itu ada dua indikator yang harus kita penuhi. Smart environment dan juga smart living. Kita tahu 6.000 sampai 7.000 ton sampah hal setiap hari ada di Jakarta dan Betul. dibuang ke TPST Bantar Gebang. Yang menjadi pertanyaan adalah, ketika itu akan ditumpuk-tumpuk terus, sampai pasti akan ada tumpukan sampah dan mm -hmm. akan mengakibatkan permasalahan baru. Nah, untuk mengatasi hal ini, kemudian ada pergub. Prof DKI Jakarta nomor 50 tahun 2016 ini untuk menginisiasi pembangunan ITF atau Intermediate Treatment Facility. Nah untuk mengetahui seperti apa itu ITF dan apa saja solusi yang ditawarkan oleh ITF telah hadir bersama kami di Studio Hal Indonesia Bapak Isna Waji selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Namun sebelum kita berbincang dengan beliau kita saksikan dulu tayangan berikut. Untuk mengurangi beban kuota sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Bantar Gebang yang berada di Bekasi, Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta membentuk intermediate treatment facility atau dikenal dengan ITM. Fasilitas pengolahan sampah ITF ini dibuat untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk ke TPA. Tak hanya itu dengan adanya ITF, biaya pengangkutan sampah pun dapat berkurang dan sekaligus dapat menambah umur tempat pembuangan sampah akhir. ITF rencananya akan dibangun di beberapa lokasi di ibu kota seperti Sunter, Marunda, Cakung, Cilincing dan Duri Kosambi dengan dilengkapi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Untuk tahap awal pembangunan ITF akan dimulai di kawasan Sunter Jakarta Utara yang rencananya mulai beroperasi pada awal Maret 2017. Lahan yang akan digunakan sebagai ITF Sunter ini sebelumnya merupakan tempat pengepresan sampah yang sudah tidak lagi berfungsi. Berdiri di lahan seluas 3,5 hektar, ITF Sunter memiliki kemampuan mengolah sampah hingga 1200 ton per hari dengan dibantu teknologi waste to energy. Dalam proses pembangunan ITF di beberapa tempat di Jakarta, Dinas Lingkungan Hidup juga akan melibatkan pihak swasta. Sementara untuk pengerjaannya akan dilakukan oleh badan usaha milik daerah Jakarta, Propertindo. Tidak hanya mengurangi kuota sampah yang berakhir di Bantar Gebang, adanya ITF ini diharapkan menjadi sarana masyarakat untuk lebih peduli akan pentingnya mengolah sampah, mulai dari sampah pribadi yang ada di rumah. Ya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah. Kita iya. tahu dari 100% sampah yang dibuang itu 65%-nya berasal dari sampah domestik atau rumah tangga. Hmm. Jadi kalau kita dari rumah bisa mengelola itu sedari rumah. Dipilah dulu ya. ya. Dipilah dulu, di ini insya Allah akan membantu pemerintah untuk tidak kemudian mengelola sampah yang sangat berlebihan ini ya. Kita langsung sama narasumber kita hari ini ada Pak Ais. Halo Pak Ais, apa kabar? Halo. Selamat datang di Halo Indonesia lagi, lagi Pak. Lalu, 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 lagi lagi. Ya. kita akan membahas Pejuang, sampah ya? karena memang <laughs> salah satu hal yang jadi permasalahan besar di ibu kota. Pak, kalau dalam hal perkembangan biasanya kita selalu mengharapkan adanya peningkatan. Tapi kalau ya. kita berbicara 6.500 sampai 7.000 ton sampah setiap hari, kita inginnya penurunan, Pak. Penurunan. Ya, ya bagaimana kemudian perkembangan saat ini jumlahnya? Iya, jadi begini. Uh, jumlah volume sampah memang selalu meningkat mm. kan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, Betul. ya kan. Kemudian juga gaya hidup ya. Sekarang itu kita lihat dalam lima tahun terakhir ini gaya hidup warga di kota-kota besar itu mengalami pergeseran. Mm. Mungkin dulu di 10 tahun yang lalu makan masih pada di rumah rame-rame, mm. ya ibu kita mungkin masih masak di rumah mm. menggunakan barang-barang ataupun eh, benda yang lebih organik ya. Mm. Sekarang kita lihat banyak mall di mana-mana hmm. banyak misalnya tempat-tempat kuliner dan lain-lain hmm. terus orang juga mungkin tidak hanya punya satu rumah mungkin hmm. ada yang tambah lagi punya apartemen punya di mana-mana artinya semua itu memberikan kontribusi terhadap gaya hidup hmm. uh, warga yang otomatis juga menambah volume sampah hmm. maka di resto ini siangnya pindah lagi dari resto sana hmm. Hmm. Ya, ketemu lagi dengan yang lain-lain kemudian juga saya melihat ke depan Jakarta dengan kemudahan Uh, transportasi akan dibangun LRT. Hmm. Ya, saya minggu lalu saya meninjau MRT misalnya. Itu diperkirakan satu hari akan ada pergerakan 173 ribu orang yang masuk ke Jakarta. Dengan bertambahnya jumlah orang yang akan beraktivitas di Jakarta hmm. otomatis juga akan menambah Berman. volume sampah. Sekarang udah tujuh ribu ton. Hmm. Saya nggak tahu kalau nanti di dua tahun, tiga tahun lagi mungkin sudah bisa delapan ribu ton. Makanya hmm. pemprov DKI Jakarta sudah harus segera membuat kebijakan membangun pusat-pusat pengolahan sampah yang ramah lingkungan untuk menekan. Nah, tadi jumlah volume sampah yang dihasilkan oleh warga Jakarta. Hmm. Okay. Seberapa nah. mengkhawatirkan sebenarnya ketika nanti akan ada lonjakan ketika MRT, LRT dan berbagai macam hal tadi datang dalam 2-3 tahun ke depan? Uh, enggak usah nunggu MRT, LRT <laughs> ya. Itu pada saat kita ngeliat misalnya kasus mohon maaf yang lalu kita pernah dicegat hmm. truk sampah kita di kawasan Cilengsi hmm. misalnya atau ada keributan di Bantar Gebang. Hmm. Itu baru tiga hari saja sampah Jakarta yang tidak bisa terangkut dalam tiga hari itu sudah lima ribu ton. Hmm. Ya, kan? Uh, kalau satu hari tujuh ribuan ton itu setara dengan 1.200 truk sampah. Mm -hmm. Artinya, kota Jakarta ini, kalau tidak cepat-cepat dilakukan langkah-langkah penanganan sampah secara terpadu, nanti akan mengkhawatirkan sendiri apa ya? Kerentanan mm -hmm. sebagai mm -hmm. ibu kota suatu negara yang mungkin punya permasalahan sampah yang harus segera kita selesaikan, mm -hmm. itu. Dan sepertinya kan, Pemprov kan punya solusi, dan yeah. ini sudah ada MOU-nya ya, dua betul. tahun mendatang yeah. akan dibuka, yeah. yaitu pengelolaan sampah ITF. Ya, yeah. nah, yang menarik adalah... Sebenarnya kan ini kan eh, bagaimana eh, supaya sampah tidak terangkut keseluruhan betul. di TPA Pantar uh, Gebang. Ya. Tetapi masalahnya adalah sekarang proses pembangunannya itu juga harus diikuti juga gaya hidup masyarakatnya ya, Pak. Betul. Karena kan masyarakat kita sekarang senang makan, nih <laughs> konsumtif juga nih. Nah bagaimana nih sosialisasinya supaya tidak ada dua kali pemilahan. Ya. Karena nanti di TPA tidak lagi ada dua pemilahan ya. lagi. Gitu. Jadi gini Mbak, hmm, ada yang kami menilainya dan ada namanya skala mikro. Mm -hmm. ya. Uh, kemudian, ada skala makro. Skala mikro itu, kita tetap menghimbau warga Jakarta. Hmm. Misalnya, ayo kita perbanyak uh, bikin bank-bank sampah, hmm. ya kan? Kemudian, ayo kalau belanja itu tidak mesti harus bawa kantong-kantong plastik, uh, kantong -kantong plastik mm -hmm. bawa kantong sendiri, bahkan di Dinas Lingkungan Hidup di kantor saya. Itu, saya lagi... Uh, bicara juga dengan Pak Gubernur, ya Pak Gubernur sepertinya setuju Pak Ahok nih. Salah satunya misalnya kalau rapat-rapat di instansi itu tidak lagi menggunakan misalnya botol-botol plastik minuman, hmm. waduh ada makanan kardus dan lain-lain. Artinya kita mulai dari Uh, diri sendiri untuk mulai mengurangi volume sampah-sampah yang kita hasilkan sendiri. Mm -hmm. Nah, ini langkah yang paling sekali mikro ya. Misalnya ngajak ngajak anak sekolah bikin bank sampah mm -hmm. di lingkungan RT RW bikin pengelolaan komla, pengelolaan 3R, mm -hmm. reuse, reuse mm -hmm. recycle, composting dan lain-lain. Mm -hmm. Tapi dalam skala makro, tetap tadi kita kejaran yang 7.000 ton per hari itu kan harus diselesaikan. Mm -hmm. Makanya Pemprov DKI ingin membangun beberapa titik-titik ITF Intermediate Treatment Facility harusnya konsepnya kita dulu ada di Duri Kosambi, hmm. di Cakung Cilincing ya kan, Marunda. di Sunter, Marunda. Uh, sekarang sudah uh, kita mulai mengevaluasi lagi lokasi-lokasi yang memang harusnya menjadi ITF di Jakarta. Hmm. Mungkin harus disesuaikan dengan zonanya misalnya harus industri. Industri tidak boleh di permukiman. Oh, ya? boleh Kemudian juga misalnya luas lahannya tiga setengah hektar minimal, hmm. ya kan? Kami punya dua konsep pertama BOT (build operate transfer) uh -huh. itu yang sudah dilakukan oleh BUMD Jakpro ya kerjasama dengan salah satu perusahaan di Finlandia yang uh -huh. nanti akan bangun ITF di skala 2200 ton per hari di Sunter. Uh -huh. Ya kita harapan nanti di bulan Maret atau April ini sudah mulai ada langkah-langkah untuk tindak lanjut pembangunan ITF yang Mbak bilang tadi dua setengah tahun sampai tiga tahun yeah. pembangunannya. Uh -huh. Kemudian, ada lagi konsep yang namanya BOO (Build, mm. Operate, Own). Mm. Itu, uh, si investor harus punya tanahnya sendiri, yeah. dia harus punya teknologi, dia punya pembiayaan yang... Uh, Kredibel, artinya harus kita seleksi di mana-mana, nanti zonanya juga harus industri, minimal tiga setengah hektar. nanti kalau terbangun di Jakarta, kita harapkan sudah punya 5 ITF, jadi nggak perlu buang ke Bantar Gebang lagi. Oh. Katanya kalau Jakarta <laughs> pengennya punya 5 ITF, 5. tapi kan katanya Bapak juga sudah jalan-jalan ke Eropa nih jalan-jalan yeah. ke Eropa katanya sudah memantau dan meninjau yeah. langsung seperti apa perkembangan ITF di sana, yeah. tapi nanti Bapak bisa bagi kita dari ini, ya Pak. oke. Okay. pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia Baik, karena masih bersama kami di Saya Bincang Hal Indonesia dan kita masih membahas solusi sampah di ibu kota yang salah satunya adalah gebrakan terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, pembangunan Intermediate Treatment Facility. Kita kembali lagi ke Pak Is. Pak Is, ya. mungkin ada sebagian besar dari kita yang belum mengetahui apa uh -huh. itu Intermediate Treatment Facility dan plus poinnya itu apa sebenarnya? Ya. Jadi gini, ITF itu Intermediate Treatment Facility sederhananya begini, itu seperti pusat pengolahan hmm. sampah ya, yang skalanya memang skala besar. Minimal tuh kalau di beberapa negara itu ada yang 500 ton paling kecil ya mm. 500 ton ada yang 300 ton yang paling kecil lagi mm. tapi yang paling besar bisa sampai 2.000 ton per hari mm. intinya sampah itu masuk di dalam uh, ITF oh, memang mm. ada berbagai jenis ya teknologi ada yang gasifikasi mm. ada yang thermal ada yang plasma dan lain-lain kita mm. lebih kepada incinerator misalnya mm. incinerator itu memang membakar mm. semua sampah jadi kalau di beberapa negara itu semua sampah basah sampah kering organik mm. maupun anorganik semua masuk semua mm. ya kan Hasilnya nanti bisa uh, menjadi uh, panas atau thermal yang bisa menggerakkan uh, turbin untuk nantinya bisa menghasilkan listrik energi, energi listrik, energi listrik, ya kan? Misalnya gas metannya mm -hmm. ya diolah dan lain-lain. Uh, misalnya uh, PLN dan Kementerian SDM di, uh, di Indonesia juga sudah tertarik juga untuk membeli uh, listrik yang dihasilkan oleh mm -hmm. PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah ini. Ya mm -hmm. mungkin di kisaran berapa sen dolar per kilowatt hour ya, tetapi uh, sampah itu tidak tidak hanya sekadar di, dihabiskan tetapi juga menjadi energi listrik dan hmm. uh, pak gubernur dia mengharapkan mungkin uh, listrik dihasilkan bisa untuk ke, kebutuhan DKI sendiri hmm. mungkin untuk penerangan-penerangan jalan umum yeah. ya kan mungkin untuk menggerakkan misalnya pembangkit-pembangkit uh, atau ya pintu-pintu air dan lain-lain yang ada di baik. Jakarta. Gitu. baik, pak Isnawa kita juga nanti mau ya, mau bahas sebenarnya yang hmm. sudah bapak tinjau itu seperti hmm. apa tapi kita masih harus okay. lihat tayangan nih sebenarnya okay. pasukan orangnya yang membantu membersihkan masyarakat DKI <laughs> Jakarta. Berdasarkan peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 169 tahun 2015, penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU dibentuk dengan tujuan untuk memberdayakan warga Jakarta di masing-masing kelurahan untuk dapat membantu pemerintah dalam hal menjaga prasarana dan sarana jalan, saluran air, serta kebersihan lingkungan sekitar. PPSU hasil bentukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama sejak Juli 2015 lalu ini masih terus berjalan dengan baik. Efektivitas para petugas PPSU dalam bekerja pun menunjukkan nilai yang positif. Seperti pasukan orangnya yang bertugas di Kelurahan Cengkareng Timur Jakarta Barat ini misalnya. Tercatat, ada 70 orang petugas PPSU yang bertugas di Kelurahan ini. Dalam sehari pasukan orangnya di Kelurahan Cengkareng Timur dapat mengumpulkan 300 hingga 400 karung sampah rumah tangga dan 700 karung sampah lumpur dengan total keseluruhan mencapai 1,5 hingga 2 ton sampah. Hanya dengan memanfaatkan satu unit mobil operasional pengangkut sampah yang dimiliki PPSU Kelurahan Cengkareng Timur, selain bertugas menangani permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan sekitar pasca banjir, pasukan orangnya juga kerap mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, ya memang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian peranan teman-teman PPSO yang membantu membersihkan itu secara ya. manual ya. Itu manual harusnya. Hmm. memang sebenarnya masyarakat sendiri punya kesadaran untuk ya sebelum itu turun ke jalan kita sendiri yang bisa apa memilahnya ya Pak okay. ya. Uh -huh. Dan tadi yang kita sempat break dulu ya Pak uh -huh. tadi kan kita akan melihat tayangan. Tapi ada yang terputus nih. Uh -huh. Bapak kan tadi kan banyak bicara tentang IDF yang seperti ini sudah tanyakan oleh Raden Matlias uh -huh. nih. Kira-kira yang Bapak tinjau ini kan Bapak kan nggak mungkin uh -huh. bisa bicara kalau Betul. Bapak nggak pernah meninjau. Uh -huh. Nah yang Bapak tinjau di sana itu seperti apa? Ya jadi begini. Uh, Indonesia ya terutama Jakarta memang menurut saya sih tertinggal dalam hmm. hal uh, pembangunan ITF. Hmm. Singapura yang mohon maaf negaranya kecil itu sudah punya 5 ya. Hmm. Tokyo itu satu kota Tokyo itu 23. 23 wow. ya, ITF. 23 ITF hmm. di jepang itu sudah ratusan ya kan. Hmm. Kemudian kita lihat Korea ya kan, hmm. Taiwan, China, Eropa dan lain semua sudah uh, banyak membuat ITF ITF. Bahkan ITF-nya ini tidak hanya di kawasan yang kosong penduduk mohon maaf ya tapi di, seperti di Jerman yang pernah saya lihat di di Munich ya di uh -huh. uh, Frankfurt ya mereka itu ada di tengah-tengah kota jadi betul-betul bahwa ITF itu ramah lingkungan ya dan memang hmm. tidak menghasilkan polusi-polusi yang sangat berbahaya hmm. memang ada lah polutan itu, tetapi masih dalam ambang batas yang normal karena mereka punya standar-standar Euro misalnya hmm. itu standar-standar yang memang uh, masih sangat toleran terhadap uh, keberadaan di suatu pemukiman. Jalur angkut sampahnya gimana pak dari rumah tangga sampai ke bisa ada di ITF. Jadi gini seperti kayak di Jepang, di Korea ataupun di beberapa negara yang lain mm -hmm. yang pernah saya lihat mereka memang warganya sudah belajar memilah sampah, yeah. ya kan? Mm -hmm. sampah basah, sampah kering. Jadi yang yang kering itu yang lebih utama masuk ke dalam. ITF-ITF uh, ini sehingga tidak membutuhkan temperatur pembakaran yang tinggi. Uh -huh. Ada juga di suatu daerah di Cina yang pernah saya lihat, memang semuanya jadi satu semua, uh -huh. yang basah dan kering jadi satu, sehingga membutuhkan temperatur di kisaran 900 sampai 1.000 derajat. Uh -huh. Ya, ini memang uh, mungkin tipikal ini akan masuk di di Jakarta mm -hmm. ya kan mungkin mohon maaf warga Jakarta masih belum bisa, uh, memilah. bisa memilah antara yang basah dan kering mm -hmm. ya kan uh, nanti kita ingin sebetulnya sih mereka kalau bisa sudah mulai memilah itu itu akan sangat memudahkan dalam hal pembakaran pembakaran yang tidak membutuhkan uh, suhu atau temperatur mm -hmm. yang tinggi dan sangat memberikan apa ya uh, ya lebih baik lah operasional ITF-nya lebih lebih mudah perawatan lebih gampang ketimbang yang basah dan keringnya jadi satu masuk semua ini kan mm -hmm. pasti membutuhkan treatment yang belum lagi biayanya uh, juga pasti lebih mahal ya, ya Pak. ITF itu di kisaran uh, minimal itu antara 2 sampai dengan 3,5 triliun mm -hmm. satu ITF ya. Mm -hmm. Itu membutuhkan lahan minimal tiga setengah hektar dan biaya operasionalnya juga cukup mahal ya. Itulah uh, itu harga yang harus dibayar oleh mm. suatu kota untuk bisa menyelesaikan permasalahan di Jakarta misalnya. Mm -hmm. Oke, tapi kalau kita terkait masalah ada lima titik nih di mm -hmm. Jakarta yang yeah. akan kemudian dibangun ITF seberapa besar masing-masing ITF ini yang bisa mengelola sampah. Iya. Jadi gini, uh, kalau konsep yang BOT kan sudah pasti disunter ya, iya. memang nanti akan dibangun oleh BUMD Jakpro, ya kan. Untuk lokasi yang lain kita belum bisa sebut titiknya karena memang kita akan melakukan seleksi. Mm -hmm. Ya, uh, tanahnya benar apa enggak, clear and clean mm -hmm. apa enggak. Mm -hmm. Teknologinya proven apa enggak mm -hmm. ya kan. Jangan sampai teknologi yang asal-asalan mm -hmm. yang dikirim ke sini. Mm -hmm. Jadi kalau seandainya ada satu misalnya di Marunda, nah. ya kan? nanti mungkin yang Jakarta Utara akan kita buang semua sampahnya ke kawasan Marunda hmm. apabila terbangun di daerah misalnya Cakung atau di kawasan Jakarta Timur seluruh sampah se-Jakarta Timur akan kita buang ke situ, hmm. ada misalnya di daerah Cengkareng ataupun Kalideres misalnya hmm. zona peruntukannya udah benar uh, proven, teknologinya oke okay, dan lain-lain Jakarta Barat akan kita buang ke sana jadi artinya akan kita bu buat di tiap-tiap zona itu ada ITF-ITF hmm. yang bisa menyelesaikan masalah sampah jadi kalau misalnya satu wilayah seribu atau seribu lima ratus, ya kan dikali lima, ya kan udah sekitar 7.500 ya. ditambah mungkin ya, tadi dengan ekuivalen punyanya Jakpro misalnya saya yakin di dua tiga tahun ke depan masalah sampah Jakarta sudah menjadi tanggung jawab Jakarta tanpa harus kita buang lagi ke bantar gebang tapi gitu. juga bisa bahkan membantu untuk uh, ini ya membiayai listrik listrik ya, di ini, untuk listrik Jakarta juga, ya untuk listrik di kota Jakarta kalau mereka bisa menghasilkan satu ITF itu di kisaran 30 sampai 40 megawatt, dikalikan 5 ya mungkin sudah uh, kebutuhan listrik di Jakarta akan lebih bisa ditopang lagi dengan keberadaan baik. ITF ini. Baik, baik. Sama kita masih bicara tentang masa depan pengelolaan sampah di yeah. DTK Jakarta okay. setelah jeda berikut ya Pak. Pemirsa okay. jangan kemana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, karena masih bersama kami di saya membincang hal Indonesia ini seru sekali perbincangan Aku kita masih dengan masih Pak. Masih ngobrol-ngobrol tentang ini, angrini. Mungkin permasalahan lama yang kemudian ini beberapa tahun belakangan ini ketemu di pencerahannya untuk kemudian yeah. mengatasi apalagi kalau tadi yeah. dulu mungkin tampakan tumpukan sampah yang kemudian menjadi ya masalah baru lagi tapi sekarang tumpukan sampah justru tadi seperti Pak Is bilang akan menjadi sumber energi terbarukan dan Kenapa sarana misal? edukasi loh ya. kata di luar negeri betul sekali kita kembali lagi ke Pak Is. Pak Is, seberapa optimis ITF ini bisa menanggulangi sampah di Jakarta seperti kita tahu ini seperti buah simalakama ketika hmm. ada satu solusi baru yang muncul masyarakat kemudian ya udah deh kita buang sampah nggak apa-apa akhirnya produksi sampah banyak karena mereka berpikir ada ITF nih. Hmm. nggak sebetulnya begini. Uh tetap ya warga masyarakat tetap diedukasi hmm. bagaimanapun uh, merubah habit yaitu hmm. perilaku itu kan sangat penting ya kan kalau mereka sudah bisa peduli sama lingkungan otomatis kan mereka bisa menjaga Jakarta. Hmm. Cuma dalam skala yang lebih besar tentunya kita kan juga tidak mau Jakarta menjadi kota yang rentan hmm. salah satunya terhadap masalah kebersihan dan sampah. Hmm. Ya sangat ironis lah ibu kota suatu negara hmm. kalau kita masih uh, apa ya masih mengalami permasalahan persampahan di titik akhirnya. Hmm. Hmm. Mungkin sekarang kita lihat kali sungai jalan sudah mulai bersih tetapi kan uh, penyelesaian akhir terhadap sampah yang harus dibuang ke bantar gebang misalnya kan tetap masih, masih menjadi masalah ya kan? kan ya kita juga tidak ingin nantinya masalah Jakarta ini uh, berimbas terhadap uh, ya saya kualitas kota Jakarta yang hmm. mengarah kepada kota yang berwawasan lingkungan misalnya hmm. itu. Tapi kan kita juga sadar Pak, kita juga masih bersinggungan dengan Jabodetabek Betul. Nih. Nah, untuk untuk pembangunan ITF ini sendiri adakah kerjasama sama lain dengan Jabodetabek? Sebetulnya gini, ada konsep juga misalnya, misalnya ter, terbangun di perbatasan antara Jakarta Barat dengan Tangerang misalnya, hmm. misalnya, misalnya di kawasan Kalider satu hmm. Cengkareng ya. Itu sebetulnya memungkinkan ITF itu juga menerima sampah dari Tangerang. Mm -hmm. ya, khususnya yang konsep BOO build operate own di mana mm -hmm. si pengusaha ini kan mereka menyiapkan tanahnya sendiri ya tanahnya harus sesuailah jangan tanah yang bermasalah gitu kan mm -hmm. kemudian teknologinya harus teknologi yang proven teknologi yang uh, ya uh, berwawasan lingkungan ya kan ramah lingkungan kemudian juga pembiayaan yang memungkinkan uh, supaya ITF ini bisa berjalan perjanjian kerja sampai sampai 20 tahun mm -hmm. misalnya terbangun di Jakarta Barat boleh saja misalnya mereka ada MOU dengan Kota Tangerang untuk bisa buang sampahnya ke Daerah Kebarat, Barat, nah. ya kan. Kemudian kalau di Marunda, ya mungkin bisa saja Bekasi mm -hmm. juga bisa kerjasama dengan pihak swasta yang kita gandeng untuk membangun ITF di titik-titik itu. Gitu. Oke. Okay. Dan mimpinya kalau nanti akhirnya sudah ada lima titik, lalu Bantar Gebang ini bagaimana? Harusnya juga dibangun ITF. Ya, untuk ya, banyak itu. banyak pertanyaan seperti itu ya. Mm -hmm. Tapi kalau simultan semua nggak mungkin di Jakarta mm -hmm. dibangun, di Bantar Gebang dibangun. Nanti kita mau buang kemana? Mm -hmm. Karena kan membangun ITF ini bisa 2 sampai tiga Trilinan. tahun, mm -hmm. ya kan. Selain juga mahal, juga yeah. butuh waktu kan. Mungkin strateginya setelah pembangunan ITF di Jakarta sudah berjalan baik ya kan di 2 3 mm -hmm. tahun itu selesai mungkin baru kita akan melihat uh, kemungkinan Bantar Gebang dibikin ITF karena pernah Pak Gubernur menyampaikan di Rapim itu memungkinkan juga karena tanahnya juga tanah DKI, juga, tanah DKI, iya, tanah DKI 110 mm -hmm. hektar tapi juga bisa untuk uh, regional mm -hmm. bisa aja Depok nanti buang ke situ ya kan Bekasi buang di situ ya kan mungkin Bogor bisa mm -hmm. buang di situ mm -hmm. tapi mungkin ada ketentuan-ketentuan di -ketentuan mereka misalnya harus tetap bayar tipping fee karena kan Mengganteng dengan pihak investor asing ya, hmm. tetapi mungkin batergembang nanti uh, apa ya prioritas yang berikutnya setelah ya. setelah di dalam kota kita sudah selesaikan <laughs> gitu. Oke, okay. okay. kalau terkait mahal dan lama, hmm. adakah skala prioritas untuk mana yang mana dulu akan berjalan setelah sunter mungkin? Yang yang, yang pasti sama tadi sunter ya. Hmm. ya, kemudian kita akan memulai lagi dengan BOO mungkin kita dalam satu dua bulan ini kita akan mulai publish untuk uh, menyeleksi calon calon provider ya penyedia hmm. jasa pengolahan sampah dari berbagai negara mm -hmm. ya kerjasama dengan Indonesia untuk Siapa sih bisa dia, masuk Pak? Yang sudah, yang memang sudah menggandeng untuk sunter sendiri deh yang sunter itu mereka dengan Fortum Finlandia mm -hmm. kemudian sudah uh, Fortum itu kan seperti perusahaan pembiayaannya berkelas dunia mereka ada di Finlandia di Aha. Eropa lalu bagaimana pembagiannya mereka mendapatkan apa dan ya. kemudian di luar, di luar itu Jakarta ya di luar berapa? itu ada memang teknologi mereka pakai Babcock and Wilcox okay. ya Volun ya kan Aha. Saya sudah lihat itu waktu di Denmark uh, yang pasti begini uh, untuk ITF ya Uh, mereka menentukan berapa besaran sampah yang harus kita olah mm -hmm. seribu atau dua ribu ton per hari, yeah. ya kan? Mereka menyiapkan teknologinya, mereka menyiapkan pembiayaan ya dan lain-lain. Nah kita, pemprov DKI Jakarta itu kita memasuk volume sampah sesuai dengan perjanjian. Mm -hmm. Kalau seribu ya kita kirim minimal seribu. Mm -hmm. Kemudian memang ada besaran tipping fee, tipping fee ini nanti uh, kita bayarkan kepada si penyedia jasa itu. Misalnya di kisar lima ribu rupiah per ton, uh -huh. jadi kalau mereka kiri, mengolah 1000 ton, kita harus bayar mereka satu hari 500 juta. Satu hari. 500 satu hari lima ratus juta, uh, karena memang sampah Jakarta memang harus diolah kan. Uh -huh. Kemudian, uh, sampah tadi bisa menghasilkan listrik. listrik. Nah, listriknya hmm. itu boleh oleh perusahaan itu dijual nanti ke PLN. PLN ya, atau masyarakat. Atau, uh, uh -huh. Mungkin PLN yang mengatur itu, uh -huh. ya mungkin ada hitung-hitungan berapa feeding tarifnya uh -huh. yang harus dibayarkan oleh PLN kepada si penyedia. Wow. Memang ini investasi sangat menarik bagi. Investasinya asing. juga jangkanya panjang dan okay. berkelanjutan ya, dan memang dia. bisa bermanfaat buat DKI Jakarta yeah. ya. Tapi ya memang nanti kita mimpi itu mimpi kita ya. Yeah, Semoga mimpi. dua setengah tahun ini berjalan, kita tunggu yeah, ya, amin. seperti apa so, mimpinya <laughs> ya. Semoga uh, bisa berjalan dengan Bye. baik ya, Pak. Ya, yeah kemana-mana tetap bersama kami di Halo Indonesia. Berita pada Minggu 5 Maret, A TV Medan menggelar cariti yoga yang berlangsung di Sekolah Chandra Kesuma Medan Sumatera Utara. Acara yang diikuti oleh penggemar yoga di Kota Medan juga menjadi ajang untuk menyebarkan cinta kasih karena seluruh pendapatan dari kegiatan tersebut akan disumbangkan ke Yayasan Budha Seji Medan. ITV menggelar kegiatan charity yoga di lingkungan Sekolah Chandra Kusuma Medan. Tidak hanya ada senam yoga, hari ini juga ada senam pilates dan juga senam shivam. Pemirsa seperti yang diketahui yoga memiliki banyak sekali manfaat kesehatan baik bagi jiwa maupun raga karena yoga merupakan perpaduan antara konsentrasi dan juga gerakan tubuh yang memberikan dampak rileks atau ketenangan. Dan pemirsa puluhan peserta yang hadir hari ini tidak hanya mendapatkan manfaat kesehatan dari kegiatan senam hari ini tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk menebar benih kebajikan karena seluruh hasil pendapatan kegiatan ini seluruhnya disalurkan kepada Yayasan Buddha Seci. Selain kegiatan senam, hari ini juga digelar bazar yang menjual berbagai produk, termasuk juga pangan dan minuman yang semuanya tentunya vegetarian. Selain itu, juga dijual berbagai produk yang ramah lingkungan, dan ini pemirsa juga disumbangkan kepada Yayasan Budha Seci yang nantinya disalurkan untuk berbagai kegiatan amal. Jadi tujuan hari ini kita untuk mempromosikan juga Dai TV ya bahwasanya program Dai TV uh, kita masih ada juga tentang kesehatan yaitu di Peace of Mind. Jadi hari ini kita mengajak para pemirsa, ya. juga para masyarakat untuk ikut bersama-sama ya. DAI TV untuk melakukan ya. charity yoga. Ya. Okay, ya. Jadi peserta pada hari ya. ini mereka datang ya. untuk, uh, ber, uh, untuk berbuat kebajikan juga. Kenapa? Uh, mereka juga bisa dibajar-bajar stand ya. dari Cici, mereka bisa untuk belanja. Jadi hasil dari donasi ini memang untuk uh, pembangunan di uh, kantor Yayasan Budha Cici Cabang Medan. Pastinya pasti beramal, ya. yaitu itu, kebersamaan bisa ngumpul sama teman. Jadi, selain kita yoga bareng, nanti ada acara-acara yang lain. untuk Shibem, kita juga bisa having fun, getting sweat, dan kalian beramal. Ya, dalam rangka menyambut DAI TV yang ke-10, serangkaian kegiatan amal telah dipersiapkan. Seperti pada minggu 5 Maret 2017 kemarin, DAI TV bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seci dan Timah Seci International Medical Association menggelar bakti sosial kegiatan bakti santri dan santriwati di Pesantren Nurul Iman, Parung Bogor. Ya, kata sambutan dari kedua belah pihak serta doa bersama menjadi pembuka dalam acara pengobatan gratis ini. Untuk memudahkan proses pengobatan, relawan seci dari wilayah Tangerang pun dibantu oleh 45 tim medis yang terdiri atas dokter, perawat dan apoteker serta ada juga para santri dan karyawan Da ITV. Baksos kesehatan ini rutin diselenggarakan oleh Seci dua kali setiap tahunnya. Pada kesempatan tersebut, para santri dan seluruh pengurus pesantren memanfaatkan kegiatan untuk memeriksakan kesehatan seperti pemeriksaan kulit, permasalahan pernafasan, masalah kebersihan gigi hingga gangguan penglihatan yang kerap dialami oleh 1.007 santri pesantren Nurul Iman. Dari pemeriksaan ada beberapa pasien dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit sekitar pesantren. Tim timnya juga memberikan penyuluhan kepada para santri akan pentingnya pola hidup sehat serta tips menjaga kesehatan yang mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain relawan muda Seci, pengurus tima dan tim medis 45 orang karyawan Dai TV dari beragam departemen turut ambil bagian dalam kegiatan baksos kesehatan ini. Lagi kamu boleh kalau kita dengan diri sebagai televisi cinta kasih tentunya kita berkewajiban juga untuk ikut terjun langsung merasakan sendiri dan juga belajar ya penyuluhan tentang eh, bagaimana eh, menjaga kesehatan dalam lingkungan pesantren dalam lingkungan pondok ya kita memang mengharapkan ya anak-anak lebih eh, aware terhadap kesehatan mereka juga eh, kesehatan lingkungannya Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada dokter-dokter yang sudah datang di sini untuk meluangkan waktunya. Uh, apa ya namanya? Uh, untuk mengobati pasien-pasien di Alasya Nur Liman ini. Ya, pemirsa mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat. Inilah yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK dari RT 16, Kelurahan Binong, Tangerang, Banten, yang mengisi waktu luang mereka dengan belajar bermain angklung. Ya, seperti apa kekecerian mereka? Berikut liputannya untuk Anda. Sebuah alunan lagu Bubui Bulan dengan diiringi angklung dimainkan 25 orang ibu PKK. Dari RT16 Kelurahan Binong, Tangerang, Banten ini merupakan kegiatan rutin dua kali seminggu untuk mengisi waktu luang. Awalnya mereka diajarkan bagaimana cara bermain angklung dan ketukannya, kemudian selanjutnya dengan berbagai not angka. Sehingga mereka dapat memainkan angklung dalam kelompok dengan iringan gendang. Banyak diantara ibu-ibu PKK yang baru pertama mengenal dan memainkan angklung di sini. Salah satunya adalah Ade Andayani. Menurutnya dengan mempelajari alat musik angklung bisa menambah ilmu dalam bermusik. E, pertama kali saya memang nggak bisa ya, karena saya juga pertama kali belajar angklung di sini. Walaupun saya udah sebelumnya sudah tahu angklung itu kayak apa, tapi setelah memainkan ternyata enak sekali karena suaranya itu merdu banget. Dan didengarnya juga enak dan ya gimana ya... Ya, pokoknya enak aja suaranya. Tidak hanya ibu-ibu PKK, di sini anak-anak juga terlihat antusias bermain angklung. Menurut Uus Kusnawan, semua orang boleh datang dan bermain angklung di sini dan tidak dipungut biaya. Tujuannya untuk memberikan hal yang bermanfaat bagi lingkungannya. Latar belakang saya untuk, membud satu, membudayakan kesenian. Uh, ini kan angklung dari Jawa Barat ya, saya sudah jarang ditampilkan di daerah-daerah itu. -daerah. Kedua saya untuk mengisi waktu-waktu yang senggang, yang kosong untuk ibu-ibu. Sejak didirikan pertama kali tahun 2014, grup Angklung RT 16 Binong telah mengisi berbagai acara hingga tingkat kelurahan. Harapannya, grup Angklung ini dapat dikenal lebih luas lagi dan dapat menginspirasi masyarakat lainnya. Tim Liputan, TV. 11 persen dari luas kota Bandung adalah ruang terbuka hijau, maka tidak sulit menemukan taman di kota Bandung dan keberadaan taman-taman di kota Bandung ini pun beraneka ragam. Nah, seperti apa seperti apa penampakan taman-taman di kota Bandung berikut dalam liputannya. Bandung adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang kini mencelma sebagai kota terpadat di Jawa Barat dengan populasi sebanyak 16.000 orang per kilometer persegi. Walau demikian tidak sulit mencari ruang terbuka hijau untuk kegiatan publik di Kota Bandung sebab 11% persen dari total luas Kota Bandung ialah taman kota. Salah satu taman yang cukup unik di Kota Bandung adalah Taman Balai Kota Bandung. Walau letaknya di tengah kota, taman ini terlihat asri dan bersih sehingga banyak warga yang datang untuk bersantai, berfoto dan bermain di taman. Ya, saya bersyukur aja Mas kita ada uh, fasilitas umum buat masyarakat di, di kota Bandung, gitu, untuk bisa eh, banyak hal yang bisa dilakukan di sini, aktivitas selain keasriannya, pagar gembok cinta yang terdapat di taman Balai Kota ini menjadi pusat perhatian. Di sini, masyarakat dapat memasang gembok bertuliskan nama Anda dan juga pasangan atau sahabat Anda. Taman unik lainnya di Kota Bandung adalah Taman Pasupati, yang letaknya di kolong jembatan layang Pasupati. Di taman ini terdapat area berlatih skateboard. Umumnya, para penggiat skateboard akan datang ke Taman Pasupati ini pada sore hingga malam hari. Sering sih, kalau tiap hari kita pasti ada yang main dari sore sampai malam. Terus kadang kita juga bikin event-event kecil. Kadang ada akustik musik juga sambil skateboard juga. Di bagian lain Taman Pasupati, terdapat 50 kursi kotak warna-warni yang terbuat dari beton. Karena letak kursinya yang terpisah-pisah, taman ini dijuluki Taman Jomblo oleh warga sekitar. Selain taman di kota kreatif ini juga banyak ditemukan lukisan mural bergambar pahlawan nasional di tembok-tembok jalan layang. Tim Liputan DAITV. Ya, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk kota-kota besar di Indonesia. bersawasah sudah perjumpaan kita hari ini esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. E, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindotv. Ya, saya Vincur minta dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri sampai jumpa dan selamat, selamat beraktivitas.